viral di media sosial yang memperlihatkan penjaga konter pulsa yang diserang pria diduga ODGJ. Baru-baru ini beredar video yang memperlihatkan penjaga konter pulsa yang diserang pria diduga ODGJ. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Terang Underscore Media pada hari, Jumat, 23 Juni 2023. Penyerangan tersebut terjadi di dekat patung pemuda kota Parepare. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis, 22 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WITA. Viral video di media sosial aksi penyerangan kepada penjaga konter pulsa di dekat patung pemuda kota Parepare, Kamis, 22 Juni 2023, sekitar pukul 21.30 WITA. Tulis caption akun Instagram Terang Underscore Media. Di awal tersebut, penjaga konter sedang berbincang-bincang di dalam konter pulsa tersebut. Kemudian, lewat seorang pria berpakaian hitam dengan membawa kayu melewati konter. Beberapa saat kemudian, pria yang diduga ODGJ melakukan penyerangan dengan menusukkan kayu kepada empat penjaga konter. Para penjaga konter kemudian lari ketakutan keluar konter. Dalam video terlihat seorang pria yang diduga ODGJ melakukan penyerangan dengan menusukkan kayu kepada empat penjaga konter yang membuat penjaga konter lari ketakutan, tulisnya. Terkait hal tersebut, anggota Satpol PP Parepare, Muh Iqbal mengatakan setiba di lokasi, lanjut Muh Iqbal, pria tersebut sudah diamankan di kantor Satpol PP Parepare. Setelah itu kata dia, pria yang melakukan penyerangan itu lalu dibawa ke Dinas Sosial, Dinsos, Kota Parepare.